Bikin cilok yuk. Bikin sendiri lebih puas. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya. Tapioka, terigu, bawang putih halus, daun bawang, daun seledri, garam, air hangat, kita aduk yang rata, terus kita siapin deh. Aku masaknya pakai kompor Idealef, dia nggak bikin patat panci cepet hitam. Panasin air, ini kita bulet-buletin semuanya, kalau udah kita rebus sampai dia mengambang, angkat, sisihkan. Haluskan semua bahan bumbunya. Habis itu kita masak. Masukin semua bahan, jangan lupa diicip ya. Kasih air juga. Kalau udah pas dan udah matang menyusut, kita angkat, tusuk-tusuk ciloknya. Tata di piring, terus siram deh. Jadi deh ciloknya, yuk bikin.